kami sedang menjalankan satu promosi akhir tahun di mana kita namakan short term senang ya, PKPB. Maksudnya promosi kami bersama promosi kita prihatin bersama. Promosi kita prihatin bersama PKPB ya. Jadi promosi ni adalah salah satu daripada kempen, siri kempen yang Menara Kuala Lumpur sedang adakan. Bermula kita dengan We Are Free campaign, lepas tu untuk rider, untuk movie Rafu, Fraliner, lepas tu untuk rider dan akhir sekali untuk penutup ujung tahun 2020 ni. Kita menawarkan tiket yang harga yang berpatutan lah, amat-amat berpatutan ya. So kalau nak ikutkan paket tersebut adalah tiket untuk 100 orang pertama pengunjung ke Menara Kuala Lumpur akan tiket tersebut adalah free, percuma. Ya. Sementara untuk Menara Alustar, 25 tiket percuma akan diberikan kepada pengunjung yang first come first services lah. Promosi yang kita adakan sampai hujung tahun sebenarnya memang masih adalah untuk menarik semua rakyat Malaysia ke Menara Kuala Lumpur. Di samping itu saya ingin mengumumkan juga bahawa kita ada jualan lelongan. Kita ada jualan lelongan pada 19 hari bulan Disember nanti. Lelongan tersebut di mana potongan harga tu adalah lebih kurang 80%. Maksudnya beli 2 tiket dapat hanya RM50 sahaja. Ya. Bayangkanlah satu tiket asal adalah RM71. Ini untuk kesekaian. Ya. Lelongan tersebut akan dibuka di FB kami, FB Menara Kuala Lumpur live 19 hari bulan nanti pukul 9 malam. Saya ingin mengalun-alunkan kepada semua rakyat Malaysia untuk datang mengunjungi Menara Kuala Lumpur untuk meraihkan promosi terbaru kami, iaitu promosi PKPB atau promosi kita prihatin bersama. Tawaran ini adalah untuk sampai hujung bulan Disember 2020 di mana pakej ini amat menarik kepada semua pengunjung Menara Kuala Lumpur nanti. Menara Kuala Lumpur akan membuat lelongan tiket secara besar-besaran di FB live kami, FB Menara Kuala Lumpur pada 19 hari bulan Disember pukul 9 malam, di mana tiket-tiket tersebut akan dilelong pada harga diskaun sebanyak 80%. Saya ingin mengajak kepada semua rakyat Malaysia untuk memeriahkan promosi serta lelongan ini. Semoga kita boleh merancakkan sehingga tahun 2020 ini.